Akhir pekan ini, perayaan Gotong Toa Pekong akan kembali dihelat di Kota Tangerang. Diselenggarakan 12 tahun sekali, salah satu ritual ikonik khas kebudayaan Tionghoa, Cina Benteng, dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara terbuka pada Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Ketua Perkumpulan Boentek Bio, Ruby Santamoko menuturkan, perayaan Gotong Toa Pekong diperkirakan akan menyita perhatian ribuan pengunjung dari dalam maupun luar Kota Tangerang. Tidak heran, ritual berusia ratusan tahun ini akan menyajikan perayaan budaya yang luar biasa, berupa arak-arakan patung bersejarah, Dewi Kuan Im Hut Ku, di sepanjang beberapa ruas jalan Kota Tangerang. Kelenteng Boentek Bio tampak mencolok, berhias raya dengan dominasi warna merah terang. Bagian atap utamanya menampakkan sepasang naga mengapit mutiara yang menyala. Lampion-lampion merah bergelantungan di langit-langitnya. Kelenteng ini menghadap ke selatan. Jika masuk ke halaman depan yang berubin merah, kita akan menjumpai dua patung singa dari batu andesit abu-abu. Menara pembakaran kertas sembahyang bercat merah ada di sisi kanan dan kiri halaman. Di tengahnya terdapat pedupaan atau hiolo utama. Pedupaan berwarna emas ini merupakan tempat pembakaran hio bagi Tuhan Yang Maha Esa, Dewa Langit. Perayaan Gotong Toa Pekong bisa kembali dinikmati oleh masyarakat luas pada akhir pekan ini. Apalagi tahun ini akan sangat istimewa, karena perayaan bersejarah ini baru saja ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, WBTB. Kota Tangerang, Perkumpulan Boentek Bio beserta panitia resmi pelaksanaan juga telah merilis rute yang akan dilewati rombongan arak-arakan tersebut di sekitar kawasan bersejarah, Pasar Lama, Kota Tangerang. Berikut ini adalah rute proses perayaan Gotong Toa Pekong. 1. Titik awal di Kelenteng Boentek Bio setelahnya akan mulai melewati Jalan Cilangkap menuju Jalan Kali Pasir. 2. Jalan Kali melewati belakang Masjid Agung Al-Ittihad menuju Pertigaan Kianawi, depan Pendopo Bupati Tangerang, di Jalan Kisamaun. 3. Jalan Kisamaun menuju Jalan Adimyati, Gor Tangerang, melewati Jalan MT Haryono sampai di Pertigaan Bank Mandiri Pasar Lama, sumber kaca di Jalan Kisamaun. 4. Jalan Kisamaun melewati Pertigaan Litang Hong Chu Bio menuju Kelenteng Boentek Bio lagi. 5. Titik akhir, finish, akan berhenti di Kelenteng Boentek Bio. Selain itu, Perkumpulan Boentek Bio beserta panitia resmi juga telah menyediakan posko medis, posko keamanan, dan posko konsumsi serta water station yang ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar rute pelaksanaan perayaan Gotong Toa Pekong. Prosesi Gotong Toa Pekong ini merupakan sebuah tradisi yang terus berulang setiap 12 tahun sekali di Kota Tangerang, yaitu setiap tahun naga. Tradisi ini merupakan budaya yang harus dijaga, diiringi dengan pengembangan sikap toleransi dan moderasi beragama di masyarakat. Ketua Perkumpulan Boentek Bio Ruby Santamoko menyebut dua hal penting dari prosesi arah-arakan ini. Yang pertama adalah kami mewariskan budaya dan tradisi yang sudah terjadi sejak 168 tahun yang lalu. Yang kedua adalah kami memberikan pendidikan kepada generasi muda mendatang supaya prosesi arah-arakan ini terus bisa berlangsung dengan baik. Prosesi dirangkai dengan arak-arakan yang diikuti parade kekayaan budaya Nusantara, seperti tari-tarian daerah, fashion show busana daerah, marching band, barongsai, hadrah dan marawis, serta penampilan seni budaya lainnya. Kirab tersebut mengarak patung Dewi Kuan Im Hut Ku dan dewa-dewi lainnya. Prosesi arak-arakan melibatkan hampir 2.500 peserta. Menurut Sudemi, dalam Jejak Warisan Sejarah Agama Konghucu pada Masyarakat Cina Benteng, tesis di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019, seiring dengan kedatangan mereka, masuk pula ajaran Konghucu. Di tempat baru ini, mereka membangun permukiman dalam bentuk petak 9 dengan bio, kelenteng, sebagai pusatnya. Kelenteng Boentek Bio menjadi yang pertama didirikan, diikuti oleh 3 kelenteng lainnya. Kelenteng Boentek Bio dibangun dan didedikasikan untuk menghormati Dewi Kuan Im, salah satu Shen Ming yang dihormati umat Konghucu, lanjut Sudemi. Shen Ming bisa diartikan dewa-dewi. Boentek Bio sendiri berasal dari bahasa Hokkien yang memiliki arti khusus. Boen berarti intelektual, Tek berarti kebajikan,
dan bio, berarti tempat ibadah. Secara etimologi, boentek bio, berarti tempat bagi umat manusia untuk menjadi insan yang penuh kebajikan dan intelektual. Terdapat beberapa versi mengenai tahun pembangunan kelenteng Boentek Bio. Masyarakat setempat meyakini bahwa kelenteng ini awalnya merupakan sebuah rumah bambu yang dibangun sekitar akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18. Sejak saat itu, kelenteng ini telah mengalami beberapa kali pemugaran. Kelenteng yang terletak di Jalan Bakti, Kota Tangerang, ini direnovasi besar-besaran pada tahun 1844. Bangunan yang pertama dibangun adalah bagian tengah kelenteng saat ini. Bangunan inilah yang mengalami renovasi pada tahun 1844. Salah satu yang menarik dari kelenteng Boentek Bio adalah berbagai atribut di dalamnya. Mulai dari tempat sembahyang hingga papan didatangkan langsung dari Tiongkok. Termasuk dua patung singa di halaman depan kelenteng. Patung yang biasa disebut Cioksai ini berasal dari sumbangan tahun 1827. Sepasang patung singa ini biasa ditempatkan di depan kuil Cina, satu melambangkan unsur yang jantan, digambarkan dengan mulut terbuka dan sebuah bola kecil, satu lagi sebagai unsur yin, betina, dengan mulut tertutup dan anak singa di bawah kakinya, jelas Stefanus. Kelenteng ini juga memiliki sebuah lonceng di sebelah barat laut. Lonceng ini adalah cetakan dari perunggu utuh dengan nama Wende Miao dalam aksara Mandarin yang dilebur di Tiongkok. Kelenteng Boentek Bio mengadakan perayaan Toa Pekong pada tanggal 21 September tahun 2024. Acara ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Tionghoa, tetapi juga menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat, lintas agama dan budaya. Terlihat ribuan orang dari berbagai daerah menghadiri prosesi tersebut.